diwajibkan untuk menggunakan masker. Upaya pemerintah daerah menggalakkan pola hidup sehat, menerapkan dan pendisiplinan protokol kesehatan terus digalakkan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penerapan protokol kesehatan tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang penanggulangan penyakit menular, dan pendisiplinan protokol kesehatan ini akan mulai berlaku hari ini 14 September 2020. TNI Polri bersama Satpol PP menggelar operasi justisi penggunaan masker, penegakan peraturan daerah nomor 7 di dalam Kota Taliwang, dan menjaring puluhan pelanggar baik dari masyarakat biasa maupun pegawai negeri sipil. Pelanggar yang kedapatan tidak mematuhi protokol kesehatan, tidak menggunakan masker di tempat umum, dikenakan sanksi denda sebesar Rp100.000 atau sanksi fisik diharuskan push up. Sementara untuk ASN yang tidak menggunakan masker di tempat umum didenda sebesar Rp200.000. Dalam operasi justisi kali ini, terjaring 6 pelanggar yaitu 1 aparatur sipil negara dan 5 masyarakat biasa. Kita melaksanakan operasi justisi yang mana penegakan perda yang menjadi utama adalah Satpol PP, teman-teman Satpol PP. Tadi sudah kita lakukan APB sebelum pelaksanaan operasi, dan kegiatan operasi ini kita amankan dengan TNI bersama personel Polri. Dan alhamdulillah hari ini sebagian besar masyarakat kita sudah patuh dan taat terhadap protokol kesehatan. Artinya sudah banyak yang menggunakan masker. Namun ada juga yang kita temukan masyarakat yang tidak menggunakan masker, tadi ada beberapa. Dan sudah kita lakukan sanksi berupa denda. Tadi oleh teman-teman penyidik BPNS Satpol PP, dan kegiatan ini tentunya akan terus kita laksanakan dengan tujuan supaya masyarakat betul-betul patuh dan taat terhadap protokol kesehatan. TNI Polri siap membantu backup rekan-rekan Satpol PP dalam penegakan peraturan nomor 41 2020 ini. Jadi intinya sekarang sudah kita mulai untuk sanksi baik yang sipil maupun ASN, itu sesuai dengan telah diatur. Intinya bukan kesan, intinya kita untuk lebih menyadarkan masyarakat dalam pendisiplinan, dalam penanganan COVID-19 ini. Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Topan Iswandi, GTV melaporkan.